Guten Morgen. Halo. Willkommen an der SMA Plus Mutahari. Mein Name ist Hadijah. Ich bin Deutschlehrerin an der SMA Plus Mutahari. Ich unterrichte Deutsch seit 1997. Es gibt so viele Alumni von SMA Mutahari, die in Deutschland studieren. So, banyak kegiatan di SMA Plus Mutahari. Contohnya, ini salah satu kegiatan di kelas Jerman, namanya Deutsch Klasse, SMA Plus Mutahari. Nanti anak-anak belajar makanan khas Jerman. Apa saja makanan khas Jerman itu? Ini nanti diadakannya pada acara expo setiap akhir semester. Di kelas Jerman, anak-anak nanti masak makanan khas Jerman dan makan makanan khas Jerman. Salah satu makanan khas Jerman yaitu Bratwurst, sosis panggang. Sosis, banyak aneka sosis, macam-macamnya sosis di Jerman itu ya. Nanti kalian juga bisa makan di restoran khas Jerman ya. Di sana nanti kita sama-sama makanan khas Jerman. Jadi misalnya yang ada di sana itu Bratwurst, sosis panggang ya. Kemudian Orangensaft, jus orange, kartoffel, kentang ya, Milch, susu ya. Kemudian ada juga tea, iced tea dan banyak yang lainnya. Nanti kalian di sana di samping mengenal makan khas Jerman juga apa saja sambil ngobrol kita tradisi orang seperti apa kalau di Jerman, orang Jerman itu makannya ya, bagaimana caranya, nanti kita belajar di sana. Nah, ini salah satu minumannya yaitu iced tea. Kemudian kita juga bisa mengenal sayurannya ya. Tadi sudah Frau katakan banyak alumni Mutahari yang kuliah di Jerman dari tahun 97. Nah, ini angkatan 3 dan angkatan 20 yang kuliah di Berlin dan kuliah di Darmstadt, Universitas Darmstadt ya. Ini kuliahnya jurusan elektro. Ini namanya Nur Fatimah, kuliahnya di TU Dresden, ambil manajemen bisnis ya. Kemudian ini juga ada yang kuliahnya di Koblenz. Terima kasih. Nah, ini salah satu kegiatannya film dan itu, terima kasih. Jadi kalian kalau mau kuliah di Jerman, ikut kelas Jerman. Tschüss.